Belum genap 3 hari wafat kakanda tercinta, guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Hafidz kembali diuji atas wafatnya ayah mertua beliau, Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Ali bin Abdullah Al-Laidrus. Al-Habib Ahmad wafat di kediaman beliau di wilayah Aidit, Kota Tarim pada pukul 3 petang waktu Tarim. Tak banyak diketahui sosok almarhum Habib Ahmad Al-Laidrus. Beliau dikenal mastur atau sosok yang tidak dikenal banyak orang. Dan beliau juga salah satu lentera Kota Tarim yang soleh dan tawadu, serta dikenal dengan doanya yang mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau dan menjaga para ulama yang tersisa bersama kita saat ini. Nabawi TV melaporkan.